Gerinda 580 watt. Sampai 190 volt karena tegangan DC-nya tadi juga drop. Kalau DC-nya akinya fit tetap di 220. Sekian. Kita coba proteksi EGS 002, kita short AC nya tegangan masih tetap, tegangan aki tetap di 10,3, artinya proteksi ini bekerja, tidak membebani aki. Ini bagian dalam inverter yang saya buat. Bagian trafonya saya pakai ETD42 dengan daya sampai 3 ampere 600 watt. AC-nya bisa keluar 3 ampere. Kumparan CT saya pakai 2 lilit kanan dan kiri, 4 rangkap. Untuk kumparan AC saya pakai 0,8, satu helai 62 lilit. Untuk MOSFET-nya saya pakai 2 buah MOSFET. Saya lupa serinya, ini sekitar 100 ampere. Bisa juga pakai 4. Kalau ampernya agak kecil MOSFET-nya. Untuk bagian PWM-nya saya pakai IC analog SG3525, ini bagus IC-nya. Untuk cutoff baterai saya pakai LM358. Untuk proteksi kalau baterainya di bawah 10 atau 9 volt, dia menonaktifkan PWM, jadi inverter mati bagian AC-nya. Untuk modul pure sine wave saya pakai EGS 002 dengan MOSFET 4 buah. Ini sekarang kebetulan MOSFET-nya IR FP460. Ini kekuatannya 2000 watt MOSFET seri ini. Kalau dipakai 500 watt pasti awet untuk jenis inverter switching begini. Karena kebanyakan kerusakan di bagian MOSFET ini, 4 buah MOSFET sering jebol untuk inverter jenis switching. Untuk coil filter saya pakai ini coil 0,8 mili warna hitam core-nya. Core warna hitam. Ini ada voltmeter AC dan DC. Kemudian ada sensor suhu untuk proteksi kalau overheat MOSFET-nya, juga untuk pengatur kipas, bisa kenceng bisa pelan,
lewat sensor suhu yang dipasang di modul EGS-002 tempel heatsink. Kemudian diagramnya yang untuk EGS saya pakai diagram standar yang ada di datasheet-nya. Ada potensio untuk mengatur tegangan VAC-nya, bisa di-adjust sendiri mulai dari 50 volt juga bisa, 50 sampai 250 volt bisa diputar. Kemudian ini ada mur yang saya lilit pakai kawat 0,3 sekitar 6, ini ada 6 lilit untuk meregulasi daya. Jadi kalau sudah di 3 ampere 600 watt EGS akan proteksi. Ini Ersun. Bagian datasheet ada Ersun, saya ganti dengan mur yang dililit. Jadi bukan resistor. Karena cari resistor yang pas sulit, jadi saya lilit. Semakin banyak lilitannya, wattnya semakin turun, proteksinya semakin naik. Bagian DC-DC converter juga banyak di internet. Ini ada TIP41, TIP42, 4 buah untuk bagian rangkaian totem pole driver MOSFET yang dua ini. Kalau tanpa TR yang ini dilangsung IC ke MOSFET, itu pada daya tinggi akan noise pada tegangan PWM gate. Jadi tegangan PWM gate bisa merusak MOSFET.